kekhawatiranku akhir-akhir ini terjadi juga. Hari ini, hari yang paling tidak aku harapkan. Dengan berat hati aku langkahkan kaki berangkat ke pondok menuruti kehendak ibuku. Kalau saja bukan karena almarhum ayah, tidak akan aku berangkat ke pondok. Pondok? Tempat apa itu? Pasti aneh, asing dan tak terbayangkan hidup di sana. Bakal jadi apa aku? Harusnya aku sedang asik santai di rumah. Paling tidak bisa sekolah di kampung, main sesuka hati bersama teman-teman di sana. Sementara sekarang harus berlelah-lelah ke tempat yang bahkan aku gak tahu bentuknya seperti apa. Edo. Ih, malah nubruk. Kamu mau sekolah di mana, Dok? Di sekolah negeri aja sih, Bu. Pesantren aja ya, Ibu mau. Kamu pintar ngaji. Emang aja harus pesantren? Kan di rumah juga bisa. Ya beda lah, kalau pesantren kan lebih lengkap. Kenapa sih Edo harus pesantren? Kan Edo udah gede. Justru itu, kamu udah gede. Kamu tuh harus pintar ngaji. Kamu gak ingat pesan ayah? Mau ya? Ya, Bu lah. Maaf ya, Bu Nisa. Ini alamatnya. Nanti di sana ketemu Ustaz. Kamu santri? Iya, Bang. Udah lama? Enggak sih, baru mau masuk. Oke, semoga kamu santrinya betah ya. Iya, Bang. Oke, Bang. Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ibu, ibunya Edo bagaimana? Maaf Ustaz, saya tidak bisa antar Edo secara langsung karena saya ada dinas. Saya menitip Edo yang Ustaz dalam arahannya. Oh iya, gak apa-apa. Kalau saya boleh tahu, mohon maaf Ibu, Edo pakai baju apa ya? Supaya gampang, saya cari Edo. Edo pakai baju warna hitam dan berpakaian apa? Sepertinya Edo sudah sampai, Ibu. Terima kasih, Ibu. Oh iya, Pak. Saya tutup ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Edo ya? Alhamdulillah, saya Ustaz Mati. Barusan ibu kamu juga telepon nih. Bagaimana? Udah siap pondok? Pondok itu senang kamu punya teman baru, cewek baru, kamu baru. Meskipun kamu prihatin di awal, insya Allah kamu akan menjadi orang sukses. Yuk, kita masuk. Wala Muhammad Mati Maliki. Aduh.
Ya Pak Ustadz. Ada apa Pak Ustadz? Iya, kenalkan ada teman baru namanya Indo. Indo, ini Udin. Selamat. Udin. Indo. Tolong antarkan teman baru kamu ini ke kamar. Bapak ada urusan. Indo, Indo, nganterin. Jangan bawa. Kamu siapa? Indo Ustaz. Udah bisa baca Quran belum? Belum Ustaz. Oh belum. Kamu baca Quran harus memperbaiki dulu tahajudnya, bismillahnya, tajwid makhraj hurufnya harus kafal ya. Ayo coba lagi. Hei Edo, kamu kenapa? Sahur, berbetah. Berbetah kenapa kamu? Ngaji terus, kegiatan banyak banget. Masa bismillah salah saja dipermasalahin? Ya iyalah, kita harus belajar itu dari hal yang paling kecil. Jika bismillah aja nggak bisa, bagaimana dengan yang lainnya? Hei Edo, jadi orang tuh yang bersabar. Insya Allah, kamu akan sukses. Doma, mengapa dengan alamat Doma? Karena Zaidul ini bentuknya isi mukrad. Kenapa ini rupanya ropa? Karena terletak. Kemudian ada Inama Bunasol, lalu yang ketiga ada Inama Bunasol. Ya? Jika ya. Lanjut. Kita lanjutkan kepada pembahasan mengenai irob ropa. Itu adalah takyirun mansusun wa'ala tertentu alamatnya adalah dhamma atau yang mengganti kepada dhamma. Ada bentuk ismul mufrad. Kita contohi ja'a Zaidun. Ya? Menjadi juga lain dulu. Oh, boleh silakan. Kita lanjutkan kepada pembahasan mengenai ropa beralamatkan domah. Domah contohnya itu jaa zaidun. Nah, yang jadi contoh di sini apa zaidun? Zaidun di sini isi mufrad. Karena kamu tadi tidak balik lagi ke kelas, terpaksa saya akan hukum kamu. Besok kamu harus berdiri di lapangan bersama kedua anak yang nakal tadi yang telah saya hukum. Mengerti? Ya, Pak Ustaz.
sekolah. Sini, sini. Ya, Bang. Tolong jagain dulu ini ya di sini. Saya mau ke depan dulu sebentar, ada keperluan. Ya, Bang. Mana tuh? Tadi suruh nunggu di sini, jangan-jangan kabur. Mas, ayo Pak Ustaz. Mas, lihat santri keluar gak? Santri keluar masih enggak, cuma tadi ada seseorang yang saya suruh tunggu di sini. Cuma pas saya balik lagi, enggak ada orangnya. Aduh, jangan-jangan ada orang. Mau itu siapa? Ini ada santri baru yang bawa mondok, gitu gak betah. Sekarang udah tau kemana. Assalamualaikum. Tadi saya lihat Pak Ustadz di jalan. Kalau boleh tahu ciri-cirinya pakai baju apa? Ciri-cirinya itu pakai sweater hitam, terus pakai celana hijau. Oh iya, emang tadi juga penampilan seperti itu yang tadi saya suruh jaga di sini, cuman orangnya gak ada, gak tahu kemana. Berarti Pak Ustadz, tadi santri yang namanya Edo itu saya ketemu di atas. Berarti masih dekat dong. Ayo kita cari. Ayo Pak Ustadz. Tutupan berarti mengusir. Dok, kenapa sih tadi kamu kabur? Gak apa-apa, Ustaz. Gak apa-apa gimana? Kalau kabur itu pasti ada alasannya. Tadinya saya gak mau mondok, Ustaz. Kan saya sudah bilang dari awal kalau mondok itu harus prihatin. Ya udah, kalau gitu malam ini kamu dihukum. Bersihin WC. Kir, bantuin. Aku saya, Pak Ustaz. Udah, jangan ngeles, bantuin Edo. Iya, Pak Ustaz. Ya udah, kalian boleh pergi.
sakit perut nih. Eh, si Edo jadi anak rajin sekarang. Lah, kamu kesini mau bantuin gak? Gak mau lah, orang yang tajir kamu. Apa yang saya bantuin? Ya. Anak keselir. Anak udah sebulan di sini. Orang tua anak ditelepon gak diangkat. Anak ke pondok kesini sendirian. Gimana gak kesel coba? Ya udah ya dok, nikmatin aja ya. Semangat, dadah. Wah kamu bisa aja. Bawa makanan nih. Eh, Din, gak usah repot-repot. Kepala, ini buat kamu. Apa nih, Din? Makan. Eh, mau makan istirahat dulu. Ya, ya. Eh, bentar dulu. Apa lagi sih, Din? Nah, pakai ini nih. Oh iya. Udah sok makan. Nandin. Oh, buat kamu ini dok. Alhamdulillah. Si Edin. Ya sama-sama. Lagi semakan jangan dulu. Lagi sini. Mari dengerin ini nih. Sabarlah, karena sesuatu yang indah perlu waktu. Karena kita tidak sabar, sedang bunga saja yang kembangnya sesaat, harum semerbaknya sementara, dia perlu waktu untuk mekar. Apalagi suatu keindahan dalam hidup pun saburan. Sabarlah. Fal asya al jamilah tahtajul waqtin. Karena segala sesuatu yang indah perlu waktu. Sabar, tunggu, yakini, berdoa kepada Allah, dia akan tiba masanya dan akan indah sesuai dengan kehendak Allah. Nah, benar kan, Dok? Tuh, jangan sedih lagi. Din, kalau itu foto keluarga kamu. Oh, ini. Eh, iya, ini mah foto keluarga saya. Kalau kamu dari mana, Din? Kalau saya mah dari luar kota, tadinya Jawa. Kalau Edo, akhirnya mana? Kalau saya sih dari Sukabumi, lebih dekat ke daerah sini. Kamu beneran bisa bahasa Jawa? Iya tuh, saya mah ada orang Jawa. Coba praktek ya.
Iya toh, aku ke wong Jawa tulen, mantap. Nah terus kalau itu piala kamu? Iya, itu mah piala saya kan pinter. Oh, sombong kali kau, Din. Bukannya saya sombong, Dok. Saya orang jauh luar kota, orang Jawa, jauh ke sini. Jadi saya prihatin. Saya mau belajar, berjuang, bertakwa. Didapat itu berarti saya, alhamdulillah kemarin dapat juara tuh. Bagus kan? Kamu harus bisa seperti saya, Dok. Harus semangat. Dok, jangan sedih lagi ya. Beruntung seumuran kita masih bisa mondok. Bangkalan jadi santri dan bangkalan jadi umat Nabi. Ya udah saya duluan ya, ada urusan lain. Ya deh. Assalamualaikum, Dok. Makasih deh. Yo. Ternyata kehidupan pondok tidak seperti yang kupikirkan dahulu. Memang awalnya begitu berat, asing dan aneh. Tapi ternyata itu hanya awal dan memang sebab diriku yang tidak mampu memerangi gejolak pikiran dan sikap yang selalu berontak terhadap keadaan. Sampai-sampai setiap orang bagiku salah dan tak ada benarnya. Melihat orang bagiku seolah melihat kekurangannya saja. Aku selalu berprasangka yang tidak baik. Padahal itu semua harusnya aku alamatkan pada diriku sendiri. Begitu banyak aku menyalahkan orang lain. Namun sebenarnya diriku sendirilah yang menjadi muara kesalahan. Namun sebab keegoisanku, semua tetap terjadi begitu saja tanpa penyesalan ketika itu. Mulai kini aku sadar dan berdamai pada diriku sendiri. Ternyata semua yang ada di pondok adalah belajar dan pembelajaran. Tiap tempat adalah kelas. Tiap orang yang ditemui adalah guru. Tiap keadaan adalah pelajaran. Tiap yang dipegang adalah pena. Dan tiap yang disaksikan adalah buku. Saat ini aku baru sadar dan terbuka bahwa sejak dulu ayah dan ibu justru benar-benar sayang. Sehingga ingin sekali anaknya belajar di pondok. Dan kepedulian. Santri membawa pesan toleransi dan kasih sayang sebagaimana Nabi Muhammad SAW membawa kerukunan antar umat beragama. Di hari santri ini, mari kita terus kobarkan semangat toleransi, menghargai semua perbedaan, dan peduli terhadap sesama. Santri mencintai ilmu pengetahuan sama halnya seperti Nabi Muhammad SAW yang mengajarkan kepada kita mengenai pentingnya ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, dalam rangka memperingati Hari Santri Nasional 2023 dan perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW, mari kita sama-sama berjuang menghargai santri dalam mengembangkan pendidikan dan berkontribusi dalam perkembangan ilmu pengetahuan kepada masyarakat. Pada Hari Santri 2023, mari kita tingkatkan spiritual kita dalam pemahaman dan ajaran Maulid Kanjeng Nabi Muhammad SAW yang mengajarkan kebaikan, keadilan, dan keberkahan dalam hidup. Hari Santri dan ajaran Maulid Nabi Muhammad SAW mengajarkan pesan untuk umat manusia tentang perdamaian dan kesatuan. Di hari yang berbahagia ini, mari kita bersatu menjauhi perpecahan dan memperkuat ikatan persaudaraan, sebagaimana yang diimpikan oleh Nabi Muhammad SAW untuk umat manusia. Santri adalah terpenting bagi sebuah pendidikan. Dari Santri ini, mari kita apresiasi peran mereka dalam menjalankan tradisi keilmuan. Sejalan dengan pesan kecerdasan yang diajarkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini mengajarkan kesetiaan dan kedisiplinan. Seperti ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mendorong ketekunan dalam beribadah dan ketaatan kepada Tuhan. Mari kita tanamkan kesetiaan dan kedisiplinan dalam segala aspek. Santri itu dikenal dengan kemandiriannya dalam menuntut ilmu. Pada santri ini, mari kita terinspirasi oleh semangat kemandirian santri. Dan untuk para generasi muda, untuk selalu terus mandiri sejalan dengan pesan kemandirian yang dipegang teguh oleh Nabi Muhammad SAW. Jihad santri, jayakan negeri.